Assalamualaikum, apa kabar sahabat ibu jari? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel Ibu Jari, channel review, tips dan tutorial. Sebuah bangunan memiliki perkembangan dalam desain, bentuk dan ukurannya seiring dengan perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi yang ada. Bagi sebagian orang memiliki suatu bangunan yang megah dan indah merupakan suatu kebanggaan. Sehingga para arsitektur dunia berlomba-lomba membuat desain yang indah dengan bangunan yang megah. Seorang arsitek akan menuangkan apa yang ada di kepalanya dalam bentuk suatu bangunan. Sebuah bangunan yang tercipta tak lepas dari peran seorang arsitek. Semakin bagus ia membuat suatu desain, maka akan semakin bagus dan hebat juga bentuk bangunannya. Karena dalam membuat bangunan yang megah dan indah, dibutuhkan inspirasi yang unik dan lengkap. Seorang arsitektur akan membuat desain suatu bangunan dengan mempertimbangkan bentuk dan seluruh aspek yang ada. Semakin unik suatu bentuk bangunan, maka akan semakin dikenal juga bangunan tersebut, karena akan ada banyak orang yang menyukai bangunan tersebut. Bahkan di berbagai belahan dunia, terdapat banyak bangunan unik dan aneh sekaligus menakjubkan. Berikut bangunan unik dan menakjubkan yang berhasil ibu jari kumpulkan. Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Yang pertama, Wonder World, Amerika. Ada sebuah bangunan entertainment yang sangat unik yang lokasinya berada di Tennessee, yang merupakan sebuah pusat atraksi bagi para pengunjung. Keunikan dari bangunan ini adalah bentuknya yang seolah terbalik. Bangunan ini memang sengaja dibuat terbalik untuk membuat para pengunjung tertarik dengan bangunan indah ini. Bangunan Wonderwork ini adalah satu dari 4 bangunan yang ada di Tennessee, Amerika. Masih ada banyak bangunan unik dan megah lainnya selain di Tennessee tersebut, diantaranya di Orlando, Panama City, Myrtle Beach, Syracuse, dan masih banyak lagi. Yang kedua, Nautilus House, Meksiko. Pada umumnya bangunan akan dibangun dari bahan konstruksi pengikat seperti beton cor, besi, ataupun batu bata. Uniknya bangunan Nautilus House Meksiko ini dibangun dari bahan kulit kerang sebagai bahan utama. Maka dari itu desainnya pun serupa dengan kulit kerang pada umumnya, tetapi dibuat dengan desain yang lebih modern lagi. Seorang arsitek yang membuat bangunan unik dan megah di Meksiko ini adalah Javier Senosiain. Bangunan yang tampilannya indah ini dibuat dari kerang pilihan yang sangat kokoh. Struktur bangunannya pun sangat halus dan memiliki tangga yang bentuknya spiral. Javier membangun Nautilus House ini untuk membawa kehidupan air menjadi arsitektur. Yang ketiga, Forest Spiral, Jerman. Bangunan berikutnya yang terbilang megah dan juga indah adalah Forest Spiral yang berlokasi di negara Jerman. Bangunan ini dinamakan Forest Spiral karena bagian atap dari bangunan ini ditutupi oleh sejumlah pohon yang jika dilihat dari sisi yang berbeda bentuknya seperti spiral. Bangunan yang unik dan megah ini sebenarnya bukan gedung kantor atau museum, tetapi adalah sebuah bangunan tempat tinggal. Bangunan ini dirancang oleh seorang arsitek yang berasal dari Austria. Dibangun pada tahun 1990-an dan selesai dibangun pada tahun 2000. Yang keempat, The Hashtag Power, Korea Selatan. Negara Korea menjadi salah satu negara favorit dalam banyak bidang, salah satunya adalah bangunan arsitekturnya. Terdapat bangunan The Hashtag Power yang lokasinya berada di Seoul, Korea Selatan. Keunikan dari gedung ini adalah berbentuk hashtag dan menjadi salah satu bangunan terunik di dunia. Hashtag Power merupakan suatu bangunan tiga dimensi, yang memiliki menara horizontal dan juga vertikal. Terdapat tiga buah jembatan yang menghubungkan dua tower tersebut yang bentuknya menjulang tinggi. Gedung ini terbilang impresif yang terdiri dari 600 apartemen, perpustakaan dan juga galeri. Di puncak Hashtag Power ini terdapat taman yang indah. Yang kelima, Danching Building, Republik Ceko. Ada dua jenis bangunan di Praha yang sangat mencuri perhatian banyak orang karena jenis bangunannya yang unik. Bukan hanya menarik perhatian orang-orang di Republik Ceko, tapi juga menarik perhatian orang-orang dari luar negeri Ceko. Keunikan dari bangunan ini adalah bentuk bangunannya yang meliuk. Meliuk bagaikan seorang penari yang sedang menari dengan indah, sehingga dinamakan Danching Building. Terdapat nuansa yang romantis dari bangunan unik dan megah ini, ada dua orang arsitek yang mengerjakan bangunan yang tampak seperti penari tersebut. Dahulu bangunan ini dianggap sebagai bangunan kontroversial, sekarang menjadi pusat budaya. Yang keenam, The Krokhaus, Polandia.
The Clock House atau Rumah Bengkok adalah jenis rumah yang unik tapi agak menyeramkan. Bangunan yang memiliki bentuk yang sangat unik ini ternyata adalah sebuah pusat perbelanjaan di Polandia, tepatnya di kota Sopot. The Clock House ini pertama kali dibangun pada tahun 2004. Luasnya pun mencapai 4.000 meter persegi. Bangunan The Clock House ini merupakan bagian dari bangunan Residence Shopping Center. Menurut arsiteknya, inspirasi dalam membuat bangunan ini adalah dari gambar yang berasal dari dongeng Jan Martin Sensor dan Per Dalbeck. Yang ketujuh, Trazy House, Vietnam. Ada sebuah bangunan yang letaknya tak jauh dari Indonesia, yaitu di Vietnam, yaitu bangunan Trazy House, yang berada di kota Dalat, Vietnam, dan dibangun oleh seorang arsitek Vietnam yang bernama Dang Viet Nga. Bangunan ini seperti membentuk sebuah rumah dongeng yang terinspirasi dari struktur alam dan lingkungan di sekitarnya. Yang kedelapan, Dynamic Tower, Dubai. Dubai memang selalu memiliki cara dalam membuat setiap orang menggelengkan kepalanya, salah satunya dengan melihat bangunan yang diciptakan di sana. Kini ada bangunan yang dinamakan Dynamic Tower, yaitu sebuah bangunan yang tinggi dan berkelok. Siapapun yang melihat bangunan tersebut pasti penasaran dengan isinya. Gedung ini memiliki 80 lantai, yang setiap menitnya akan berputar sejauh 6 meter. Biaya yang dikeluarkan untuk membuat gedung ini pun sangat gila, yaitu sekitar 330 juta USD. Yang kesembilan, Kunsthaus, Swiss. Jika Anda berkesempatan untuk datang atau berkunjung ke negara Swiss, maka Anda wajib melihat sebuah bangunan unik yang indah yang berada di Swiss, yaitu Kunsthaus. Bentuk dari bangunan yang satu ini sangat unik dan berbeda dari bangunan lainnya. Bahkan bentuknya seperti dibuat seperti seorang alien, bukan oleh seorang manusia. Apakah bangunan yang unik tersebut bisa dimasuki? Jawabannya tentu saja bisa, walaupun bentuknya agak aneh. Lalu bangunan apakah Kunsthaus itu? Bangunan itu adalah sebuah museum seni kontemporer dengan bentuk biomorfik. Bentuk biomorfik itulah yang sangat menonjol dan sangat berbeda dengan bangunan lain di sekitarnya. Yang ke-10, Turning Torso, Swedia. Apa yang akan dipikirkan setiap orang yang baru melihat bangunan yang satu ini? Bukan hanya megah dan tak biasa, tapi sangat menarik. Turning Torso adalah sebuah bangunan yang luar biasa, yang berdiri tegak dan sangat mengagumkan. Turning Torso ini merupakan sebuah gedung yang seperti sedang meliuk atau berputar. Seorang arsitek yang bernama Santiago Calafatra adalah seseorang yang memiliki ide gila dalam membangun bangunan tersebut. Bangunan Turning Torso ini juga merupakan bangunan yang paling tinggi di Swedia. Jika dilihat dari bawah ke atas, maka ukuran Turning Torso ini mencapai 90 derajat. Nah, itulah 10 bangunan arsitektur unik versi ibu jari. Tentunya masih banyak lagi bangunan-bangunan menakjubkan lainnya yang ada di dunia. Yuk bagikan video ini ke teman-temanmu supaya banyak yang tahu info menarik ini. Selalu dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Tekan like jika suka dengan video ini. Share ke teman-teman kalian. Dan tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan ataupun ingin berbagi pengalaman mengenai video tersebut. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.